Sini. Tumben belum bangun. Kak. Kakak, bangun, Kak. As-salatu khairum minan naum. Kak. Coba nih. Astagfirullah, zombie! Umar! Zombie? Mana zombie? Umar! Ada zombie, Umar! Astagfirullah. Nisa, Rara. Zombie, Uma. Kalian pada ngapain? Udah pada sholat belum? Belum, Uma. HP Uma kok ada di sini? Itu... Ayo, ada yang bisa jelasin ke Uma nggak? Siapa yang semalam nonton ini? Maaf, Uma. Karena hari ini libur, semalam kita nonton. Wow. Kok bisa gitu? Allahu Akbar. Kanusa, Clara ngantuk. Tidur duluan ya. Gara-gara nonton film horor semalam, Nusa mimpi buruk sampai nggak bisa tidur. Nusa dikejar monster hitam, tangannya besar banget. Menurut takut ah. Pasti kan Nusa semalam nggak baca doa. Terus gak wudu kan? Kayaknya mimpi buruk. Rara dong. Mimpinya seru dong. Iya. Gak serem kayak Kanusa. Alhamdulillah. Kalau mimpi baik itu datangnya dari Allah, Ra. Gitu ya, Uma. Dan mimpi buruk itu sebaiknya tidak diceritakan, Nusa. Ya? Loh. Kok nggak boleh diceritain? Emangnya kenapa, Uma? Kenapa nggak boleh diceritain, Uma? Karena mimpi buruk datangnya dari setan. Hah? Astagfirullah. Rasul menganjurkan, jika kita bermimpi buruk, sebaiknya meniupkan ke sisi kirinya sebanyak 3 kali. Oh, gitu. Kemudian, membaca ta'awuz 3 kali sambil mengubah posisi tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu. Ya? Maafin Nusa ya, Uma. Nusa enggak akan nonton film horor sampai larut malam lagi. Nusa wudu dulu ya, Uma. Iya, sayang. Jadi ada es krim besar banget. Enak. Tiba-tiba ada monster raksasa. Ya gini nih, tangannya ke depan. Suaranya suaranya kayak apa ya? Hah? Ya betul tuh. Persis suaranya kayak gitu. Hah? Dari tadi Rara
cerita mimpi seru, kan bisa mati. Seru deh.